Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Pak Ustadz. Saya memantau, maksudnya saya mendengar ceramah Ustadz. Dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz, temanya hanya itu saja. Apa Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain? Atau membuka ceramah-ceramah isi-isi Al-Quran yang lain? Satu lagi, tenang ibu-ibu. Kita perdengarkan dulu opsi kita. Tadi Bapak Ustadz bertanya, apa kita mau ganti tema? Saya kepingin ganti tema, Pak. Karena Bapak dari tadi isi temanya sama terus di mana-mana. Terus saya bertanya. Ya, tolong mohon di sabar dulu, kita dengarkan dulu opsi kita. Silakan opsi. Saya mendengar bahasa cebong. Saya bukan panas, Pak. Saya tidak panas. Cuman kita orang Islam, cebong itu binatang. Cebong itu binatang, Pak. Seharus untuk jamaah, coba tahan, biarkan kita kasih kesempatan Ukti untuk bertanya. Tolong untuk menahan diri. Ya, kepada jamaah. Benar, Pak. Kita dengarkan Ukti kita untuk menjawab pertanyaannya dulu. Silakan kepada kita. Ya, teman-teman, kalau kena takbir. Ya, tenang kan? Ya, kita duduk dulu, kita calling down dulu. Kita persilakan, sudah ada lagi Ukti, sudah selesai? Belum selesai, Pak. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita, Pak. Pertanyaan saya, Bapak hanya menjatuhkan pemerintahan, dah? Terus. Bapak. Jadi, ya. Insyaallah. Tolong, jangan ada yang ngapa ya. Tolong jangan. Iya, makanya. Pak, halo. Jangan ketemu lagi. Kita tolong minggir dulu. Oke,
Oke, Bu, mainkan. Mainkan, Bu. Enggak diam, enggak diam, mainkan dulu. Udah. Coba. Bapak. Ngomong aja. Pak Ustaz. Kami dari kepolisian, kami minta kepada apa cukup gara-gara ini jadi kami. Bagaimana Bu? Kami sudahi dulu ya. Bagaimana Bu? Nah, langsung aja langsung. Nah, nanti kalau nggak jelas saya ulangin pertanyaan Ibu di sana. Gimana? Gimana Ibu? Nah, coba, mainkan. Udah, ngomong aja. Nanti saya langsung ke sana nyampaikan pertanyaan Ibu. Nanti saya ke sana lanjut nyampaikan pertanyaan. Saya belum selesai. Oke, apa pertanyaan? Pertanyaannya, Bu. Saya belum selesai. Pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya langsung aja ngomong. Bapak. Terus. Bapak terlalu menjelek-jelekkan pemerintah. Oke, ini negara demokrasi, oke. Pak. Oke, terus. Tiga. Ini negara demokrasi. Oke, pertanyaannya. Sudah. Kenapa? Bukan panitia, tolong ya. Mengapa? Kenapa? Mengapa Bapak pojokkan Pak Jokowi? Oke, pilihan ada dua, Pak. Oke. Sudah terus. 01 dan 02. Oke, terus. Tolong Bapak sebutkan kelebihan-kelebihan dari Pak Prabowo. Itu saja. Pada panitia kami persilakan untuk ambil mikrofon dan sudah Ikhwan, biar dijawab. Sudah ya, biar dijawab. Para seluruh jemaah kami persilakan untuk duduk kembali karena sebentar lagi Ustaz kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan.